subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Budi. Budi. Warga beramai-ramai mencoba mendobrak rumah seorang warga. Rumah ini diduga digunakan seorang oknum kepala desa untuk melakukan tindak asusila bersama pria selingkuhannya. Warga pun berhasil mendobrak pintu kamar dan mendapati RN alias Bunga terpergok bersama kekasih gelapnya. Pria selingkuhan pun lari terbirit-birit sambil memperbaiki celananya. Namun upayanya melarikan diri gagal karena tertangkap warga. Info ada dugaan perzinahan atau perselingkuhan di daerah Dadang Gedis yang diduga dilakukan oleh kepala desa Potgale dengan perangkat desanya. Jadi atas dasar info demikian, kita langsung merapat ke TKP bersama 5 anggota untuk mengamankan lokasi. Tugas Polsek Nguling mengamankan pria idaman lain dan barang bukti berupa spray kamar tidur dan 2 sepeda motor milik Bukades dan selingkuhannya.